warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Lestari, NIM 19021040253, kelas B, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Jadi, di video kali ini saya akan mengajarkan sedikit bahasa Jawa pada kerabat saya yang kurang mengerti bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa di daerah Kediri. Karena pada bahasa Jawa banyak digunakan di berbagai daerah, tentunya dengan logat dan dialek yang bermacam-macam. Pengucapan bahasa Jawa di daerah Jawa Barat lebih ke ngapak, berbeda lagi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan di Jawa Timur sendiri, di setiap daerah terkadang mempunyai bahasa dan kosakata yang tidak dimengerti oleh daerah lainnya. Bahasa Jawa ada 3 tingkatan, yaitu bahasa Ngoko, bahasa Jawa Krama Madien, bahasa Jawa Krama Halus. Berbeda lawan bicara, berbeda pula pengucapannya. Dalam bahasa Jawa, bahasa Ngoko digunakan untuk umur sebaya atau ke orang yang lebih muda. Sedangkan bahasa Krama Madia ini adalah percampuran antara bahasa Ngoko dan bahasa Krama Alus. Bahasa Krama Alus ini digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati. Bahasa Jawa juga termasuk bahasa yang unik. Misalnya saja, dalam bahasa Indonesia ada kata jatuh, sudah mewakili berbagai sudut pandang. Tetapi tidak dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa, kata jatuh mempunyai banyak makna, tergantung posisinya. Jatuh ke depan, nyungsep. Jatuh dari atas, ceplok. Jatuh ke belakang, bahasa Jawanya geblak. Jatuh tersandung, bahasa Jawanya jelungup. Ayo simak video berikut ini. Oh.
dan Cane. Namanya pun Putri. Namanya bagaimana? Bagus sih Rencane. Bagaimana teman-teman video yang tadi? Jadi pada percakapan tadi saya mengajarkan bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kramamatya kepada rekan saya yang kurang mengerti bahasa Jawa. Saya menggunakan bahasa Kramamatya kepada kakak saya karena agar terkesan santai tetapi menghormati. Bagaimana bahasa Jawa menarik bukan? Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.